Shopee dulu ya. Aku mau nge-review produk barunya sama ini. Sini ada toner dan serumnya. Kayak sebelumnya aku juga mau berterima kasih pada Samba ini. Thank you so much Samba ini for noticing me. Kamap semita Samba ini, kamap semita. Buat kalian yang belum tahu Samba ini itu brand kecantikan dari Korea yang menggunakan bahan-bahan alami. Slogannya itu Remarkable Skin Transformation from Natural Ingredients. Ya, aku searching Samba ini, ternyata mereka tuh udah pernah menang 5 penghargaan atau 5 awards. Yang pertama, 2016 Brand Grand Prize Winner. Yang kedua, Customer Satisfaction Grand Prize. Yang ketiga, First in Customer Satisfaction. Yang keempat, Grand Prize at Korea Star Brands Award. Yang kelima, 2018 Brand Grand Prize Winner. Wow, congratulations Samba ini. Sebelumnya aku juga udah pernah pakai sih tonernya Samba ini. Buat kalian yang udah pernah nonton skincare routine aku udah pakai ini 7 bulanan lah. Dan aku suka banget ya. Ini udah mau habis nih udah segini. Jadi sebenarnya aku udah gak shock sih pas nyobain. Sebenarnya kan ini 28 days toner. Jadi sebenarnya mereka ciri khasnya selama 28 hari bakal kelihatan perubahan kulit kita. Tapi aku nyobain seminggu dulu. Kayak video yang kalian udah lihat tadi, cuplikan tadi, cuma seminggu. Desainnya minimalis elegan. Terus aku juga suka sama bahannya. Kalau jatuh ini nggak akan pecah. Ini juga serumnya benar-benar bahan kaca yang padat banget, yang kalau jatuh nggak langsung pecah. Cocok banget buat aku yang ceroboh, super ceroboh. Pertama aku membahas tonernya. Brightening, smoothing, and wrinkle care. Emang fungsi produk barunya itu lebih ke whitening dan glowing gitu. Tapi juga ada anti-agingnya. 88% galactomyces. Aku udah searching, ternyata galactomyces itu kayak fermentasi gitu. Kayak akar vitamin, mineral, dan lain-lainnya. Cocok banget buat produk kecantikan. Toner barunya Samba ini lebih memilih pakai galactomyces dibanding purified water, karena lebih banyak vitaminnya dan lebih kaya mineralnya. Otomatis dia lebih moisturize dan lebih antioksidan untuk memberikan elasticitas kepada kulit. Aku suka banget sama teksturnya. Teksturnya lembab, gak yang ketat keras gitu. Pasti kulit kita benar-benar melembabkan, malah aku agak shock sih sama teksturnya. Dan aku suka banget karena dia juga langsung meresap. Itu poin plus banget sih, dia langsung meresap. Tapi tetap moisturize gitu, tapi gak lengket. Pas aku cium wanginya, smells like herbal. Wanginya herbal-herbal gitu, karena emang dia terbuat dari bahan alami. Sesuai slogannya tadi apa? Remarkable Skin Transformation from Natural Ingredients. No kimia-kimia, pewarna atau pewangi gitu. No artificial dyes, no synthetic perfume. Bener-bener alami. Pure vitamin C, 10,000 ppm or 10 vitamin. Vitamin C itu untuk brightening atau mencerahkan dan untuk meratakan warna kulit kita yang gak rata. Oke, sekarang lanjut ke serumnya. Galactomyces Pure Vitamin C Glow Serum. Pure Vitamin C, 30,000 ppm or 10 vitamin. Jadi emang ini fungsinya untuk bikin glowing. Kulit kita itu glowing kalau kulit kita itu sehat. Jadi dia bakal menyehatkan kulit kita dengan bahan-bahan vitamin C dan galactomyces ini, penuh akan mineral dan vitamin lagi. Teksturnya benar-benar moisturize banget. Tapi dia benar-benar light, dia ringan banget, kayak nggak berasa pakai apa-apa. Tapi tetap lembab gitu. Walaupun aku pakainya berlayer-layer, nggak berat sama sekali, bener-bener ringan, light banget. Dan justru kalau semakin di layer, dia bakal lebih moisturize lagi, cepet banget nyerapnya. Justru aku suka pakai layer gitu. Sama ini juga, nggak pakai pewarna kimia atau pewangi kimia. Jadi wanginya sama, ini herbal juga wanginya. I like. Setelah aku pakai dua produk ini, kalian bisa lihat sendiri, produknya cepet banget ngeresepnya. Tapi pas aku bangun pagi-pagi, itu produknya benar-benar moisture banget. Kulit aku pagi-pagi tetap lembab dan kenyal. Buat aku yang kulitnya cenderung kering, ini tuh benar-benar berguna banget. Kan kalau di ruangan ber-AC kita tidur, kulit kita bakal dehidrasi dan dia bisa menghidrasi kulit kita
semalaman. Pas pagi kulit kita tetap kenyal, tetap sehat, moisture, pokoknya tetap terhidrasi. Oke, perubahan aku tuh pertamanya aku ada beberapa jerawat dan spot. Oh ya, aku lupa bilang kalau produk ini juga ngeklaim kalau dia bisa menghilangkan bekas jerawat, bekas luka jerawat, bisa menghilangkan dark dark spot kayak freckles gitu. Pertama nyobain, kondisi kulit aku itu lagi ada beberapa luka dan luka bekas jerawat di bagian dagu, di bagian hidung kiri, dan pagi-pagi itu aku pakai itu masih ada luka. Pas malam-malam aku baru sadar luka aku itu udah langsung terkelupas, terkelupasnya lembab gitu, emang terkelupas secara alami dan secara sehat di hari ketiga. Jadi sebenarnya di itu adalah komedo yang aku pencet nggak keluar, tapi udah keburu luka, malah jadi bibit jerawat. Itu wajar banget kalau lukanya udah selesai tapi bibit jerawat malah keluar. Tapi itu nggak lama kemudian, kayak sekitar 2 hari kemudian itu pun udah nggak ada jerawatnya. Aku juga bingung. Terus hari kelima, keenam makin hilang, 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 dan hilang. Bener-bener kayak bekasnya pun hilang. Seminggu, cuma butuh seminggu. Biasanya aku kan luka kayak gitu sering ya, karena jari aku sendiri. Seminggu tuh nggak, biasanya nggak bisa sampai hilang bener-bener. Spotnya pun hilang, pasti bakal kayak masih ada. Hitam bekas luka gimana sih? Kalian harus tahu ya kan? Dan ini bener-bener hilang. Komedo-komedo aku pun bagian hidung sini itu tuh kayak rontok sendiri gitu. Aku juga nggak ngerti bagaimana itu bisa terjadi. Kalau untuk kelembapannya, gak usah ditanya lagi, setiap hari kulit aku gak ada kering-keringnya. Setelah pakai rutin terus, bener-bener kulit aku lembab terus, terhidrasi terus, itu berasa banget rasanya kulit aku sehat banget. Kalau untuk wrinkles, aku belum bisa ngasih tahu. Kalau untuk proses menghilangkan tanda-tanda penuaan tuh seminggu itu terlalu singkat, tapi yang pasti kulit aku jadi lebih halus. Kalau kalian lihat videonya, aku kan pas ngedit juga lihat ya, perubahannya tuh kelihatan gitu, kulit aku jadi lebih cerah. Perlahan-lahan warna kulit wajah aku udah lebih merata warna kulitnya. Bagian yang gelap-gelap mulai merata semuanya. Otomatis kelihatan lebih gak kusam, lebih cerah, lebih glowing. Hari terakhir kelihatan wajah aku lebih glowing. Intinya semuanya aku suka produk barunya sama ini. Baru seminggu aja aku udah bisa suka dan aku udah bisa lihat perubahannya. No, bohong-bohong ya guys, kalian bisa lihat sendiri videonya. Dalam seminggu itu aku tinggalin semua skincare aku dan aku cuma pakai 2 produk ini. Cuma 2 produk ini dalam seminggu dan kelihatan hasilnya tuh benar-benar amazing buat aku. Kalian gak usah ribet-ribet pakai banyak, tapi hasilnya ada. Sekali lagi terima kasih sama Imi. Aku benar-benar senang banget. Aku dikontak langsung sama Imi dari Korea. Aku senang banget. Alright, thank you so much, sama Imi. Thank you for trusting me. Thank you for reaching me. Thank you for noticing me. Kamasumnida, sama Imi. Kamasumnida, cinta kamasumnida. Jwayo, sama Imi.